Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifi Ijul Haq. Video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install ROM MIUI Plus. Jadi ROM ini sudah ROM MIUI 12 dan juga sudah Android 10. Dan ROM ini mempunyai keunggulan yaitu dari segi modifikasi. Dan untuk ukurannya yaitu 2GB lebih. Dan jika sudah, silakan masuk ke TRP handphonenya. Oke, jika sudah masuk ke TWRP, silakan pilih opsi wipe, lalu centangkan semua kecuali internal. Jika sudah, silakan pilih install, lalu cari ROM-nya. Dan jika sudah, silakan pilih menu, lalu ke data, lalu kita format karena membutuhkan format data. Ini wajib. Habis itu reboot ke sistem. Dan ini dia sudah tampil di menu setup. Dan di ROM ini nggak ada bahasa Indonesianya. Oke, ini dia tampilannya. Untuk segi tampilan sih seperti ROM Magic. Dan ROM MIUI Plus-nya ini versi terbaru. Jadi jika kalian ingin download ROM-nya, silakan ada di kolom deskripsi, tinggal di download saja.
Dan di room ini juga ada wallpaper, wallpaper tambahan dari roomnya. Total dari wallpaper bawahnya ini sampai 16. Dan di bagian full screen sini agak sedikit dimodifikasi di bagian notch-nya itu, jadi di sini agak sedikit lebar dan mirip-mirip iPhone. Dan di status bar juga ada mode performance, jadi khusus untuk game. Tapi nggak tahu fitur ini bakalan berfungsi atau enggak. Bisa kalian coba. Dan untuk kamera di sini terjelas kamera nggak bisa dibuka atau force close, jadi mungkin bisa di fix lewat file. Nanti akan saya taruh filenya jika kalian berhasil menginstalnya. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesusahan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.